Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini saya punya impact yang berukuran 1 in. Jadi begini teman-teman. Pas saya cek, coba saya buka dulu ya. Nah, pas saya cek ini barangnya yang rusak bagian dalam sini, teman-teman. Ini kalau orang bilang katanya ini kupu-kupunya patah di dalam situ, kelihatan nggak? Coba saya lepas dulu ya. Nah ini teman, kelihatan kan? Nah ini patah. Dan saya udah lihat di Shopee itu harganya sekisaran hampir 500 yang ukuran segini ya. Nah, berhubung saya punya mesin las, rencananya saya mau bikin sendiri dari bahan ini, teman-teman. Ini bekas spare. Nah, ini yang tadi udah saya potong. Nah, tadinya kan kayak gini. Ini bekas spare punyaan Dutro, teman-teman. Memang kurang tebel sedikit, tapi bagi saya nggak masalah sih. Nah, rencananya mau saya potong kayak gini, potong di ini kan pas ini kan. Kayak gini, teman-teman. Cuman ininya nanti saya pakai bekasnya kawel mobil yang berdepan ya. Biasa teman-teman, soalnya kita mau belanja jauh juga, kalau di Shopee itu harganya hampir sekisaran 500 lah. Ini bahannya cor ya, saya kemarin udah saya las cuman nggak tahan, pecah terus. Nah makanya saya inisiatif pengen pakai bare ini aja. Lanjut nanti lagi ya kalau udah saya potong ya. Nah jadi kayak gini teman-teman. Ini nanti saya mau bikin dua biji kayak gini. Panas teman-teman. Nah, dua biji ini baru separuhnya aja ya teman-teman. Nah kayak gini, nah bikin kayak gini. Nah yang separuhnya lagi sini. Masih panjang. Ini videonya saya skip aja ya, biar mirip durasi. Nah iya. Hah? Isi angin perut. Nah ini udah ada dua. Dua, nanti kayak gini. Ada apa-apa Jack. Mau bawa tabungnya ya nanti nggak bisa.
jelas ya. Kayak gini. Nah, nanti lantangannya mau dibentuk kayak gini. Gini. Maaf ya yang di belakang. Nah ini teman-teman hasilnya. Tuh. Hampir mirip sama kayak di toko ya. Oh. Ini yang tadinya pecah. Ini yang baru bikin. Kita pasang ya. Nah, ini teman-teman, kita coba. Tinggal membaut teman-teman. Di skip dulu ya untuk pembautan. Teman-teman, sel sudah dibaut. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe ya.